Hai guys, ketemu lagi di channel Danan Wahyu. Dan kali ini gue bakal ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke Pulau Putri. Satu pulau kecil yang ada di utara Pulau Batam. Gak jauh kok. Dan untuk kesini kamu perlu berlayar dengan biaya Rp20.000 pulang pergi. Mau ke Pulau Putri. Jadi legendanya dulu kala ada seorang putri, gara-gara cuma jadi bangun tidur kesiangan aja, terus jadi dia jadi ular. Saya zaman dulu ya, bangun kesiangan jadi ular, terus bangun tepat waktu jadi apa ya? Well guys, akhirnya gue sampai di Pulau Putri. Pulau Putri ini salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Batam karena langsung berbatasan dengan wilayah Singapura. Dan nyebrangnya nggak lama kok. Dari Pantai Nongsa hanya sekitar 5 menit saja. Nah, dari sini kita juga bisa melihat wilayah Singapura. Nah uniknya sih pulau ini ada legendanya gitu. Dan sekarang pulau ini sudah dipercantik dan dijadikan salah satu destinasi andalan kota Batam. Pengen tahu gimana keseruannya? Yuk! Sebetulnya pulau ini adalah pos penjagaan pulau terluar Indonesia. Dan kini dijadikan salah satu destinasi wisata kota Batam. Beragam fasilitas dan infrastruktur itu sudah dibangun loh guys gitu. Memang sih belum selesai 100%, tapi paling enggak ini bikin wisatawan tambah nyaman. Gimana? Tertarik nggak untuk berkunjung ke Pulau Putri? Ya udah, kalau tertarik, langsung aja ke sini. Tapi jangan lupa untuk memberikan komentar dan like di video ini. Dan untuk kamu yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu, pastinya harus mensubscribe channel Danan Wahyu biar nggak ketinggalan video traveling dari aku pastinya.